Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview sepeda karbon dari Loop. Kita akan lihat sepeda ini apa aja, isinya, jeroannya apa aja. Oke, kita lihat ini dulu dari framenya. Framenya karbon ini, dia beratnya 1 kilo. Jadi framenya ini udah termasuk stemnya, ya. Stemnya udah termasuk, terus seat postnya. Seat postnya ini memang udah buatannya dari dia ya. Jadi ini tidak ada fiksasinya. Tinggal ditarik aja ya kalau mau dikeluarin. Ya, ini seat postnya. Oke. Di sini brake-nya kita pakai Ulix ya. Kiri kanan. Stem bar-nya menggunakan karbon. Dan apa ininya, gripnya kita menggunakan Audi. Terus shifternya kita menggunakan SRAM X0 ya. SRAM X0, FD-nya ini juga menggunakan SRAM juga ya. Terus di sini forknya di sini ya. Ini menggunakan juga dari Ulix. Terus crank-nya kita menggunakan XTR. Di sini sama. Ini brake-nya ya. Oke, kita akan timbang dia berapa beratnya sepedanya. Oh iya, ini belum nih. Untuk FD-nya kita menggunakan SRAM yang X9. FD-nya ya. Terus yang ininya RD-nya kita menggunakan SRAM juga X0. Oke, kita akan timbang dia berapa beratnya sepeda ini. Sepeda karbon ini. Pause dulu sebentar. Sekarang kita akan timbang. Oke, sekarang kita akan timbang. Ini konfigurasi ini kira-kira beratnya berapa ya? Kita lihat di sini. Nih beratnya nih. Beratnya 10 kilo, 10,6. 10 kilo ya, dengan konfigurasi ini beratnya 10 kilo. Ya. Oke. Oke guys, demikianlah review singkat dari kami Ronatec mengenai sepeda MTB Loop Karbon. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen. Jika Anda ingin bertanya seputar sepeda ini ya. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.